Alhamdulillah IRC 2020 yang diselenggarakan di Surabaya oleh Rotary Surabaya Super telah berjalan dengan lancar, mengikuti protokol kesehatan, dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Thank you so much for all the support during this difficult time, especially my great team, Mr. Rose, Mrs. Manin, Mrs. Amy, Mrs. Ayu. I hope I can see you all next year in LRM 2021 in Surabaya. Saya mengucapkan selamat kepada Rotary Club Surabaya Persada dan juga kepada Interact Club Surabaya Persada atas penyelenggaraan Lomba International Robotic Competition yang kedua. Ini adalah signature project, project kebanggaan dari Rotary Club Surabaya Persada karena ini merupakan kelanjutan dari proyek yang sama yang dilakukan tahun 2019 kemarin. Jadi saya melihat bahwa RC Surabaya Persada sudah mempunyai satu ciri khas yang biasa kita sebut signature project, yaitu project yang berkesinambungan. Tahun yang lalu dibanding tahun ini ada beberapa kemajuan-kemajuan. Saya selaku Presiden Rotary Club Surabaya Persada tentunya sangat bangga dengan terselenggaranya IRC yang kedua. Dan yang menjadi pembeda dari IRC sebelumnya adalah adanya tambahan kategori drone dan underwater, di mana terjadi penyesuaian-penyesuaian. Lokasi yang terdahulu adalah di mall, sementara yang saat ini adalah lokasi di gedung. Dan hal ini tidak membuat kami terhalangi untuk melaksanakan kegiatan secara offline, meski kami juga harus mengkombinasi dengan metode omni channel, yaitu metode online. Peserta masuk dengan jadwal-jadwal tertentu dan orang tua pun dapat menyaksikan pertandingan ini dari media Zoom. Demikian, terima kasih atas supportnya dan tetap berkarya. Thank you.